Halo guys, ikutin aku yuk. Aku mau review Hotel The 80 Genteng Ijo yang letaknya di Jakarta Selatan. Lumayan deket sih dengan pusat-pusat kota. Kebetulan aku lagi ngurus visa ke Turki. Jadi ini lumayan untuk tempat singgah. Kebetulan aku ngurusnya cukup lama ya. Jadi aku tinggalnya juga agak lama juga sih. Jadi pas banget buat kalian yang mau low budget, okay? Ini di sini kita masuknya pakai card ya, seperti ini. Lalu kita bisa masuk. Okay. Di sini ada meja. Kebetulan ini ranjangnya cukup besar ya untuk 2 orang sih pas. Di sini juga ada arah kiblatnya. Bagi kalian yang mau sholat itu dipermudah dengan arah kiblat. Okay, lumayan sih untuk low budget. Ini ada lemari besar juga. Oke, kemudian ini ada kamar mandinya di sebelah. Lumayan bersih. 2 handuk, lalu ada kita dikasih pasta gigi juga. Ini ada air panas dan juga AC-nya. Juga ada televisinya di sebelah sini. Untuk menaruh barang-barang kalian juga bisa taruh di meja seperti ini ya. Juga ada 2 laci di bawahnya. Oke. Untuk masuk kita itu dikasih kartu seperti ini, jadi jangan sampai hilang ya guys. Oke, untuk minimarketnya ternyata ada tapi di atas rooftop seperti ini ya. Jadi ini kita bisa melihat dari atas, melihat kota Jakarta dari ketinggian berapa meter aja sih. Lumayan bagus ada pemandangan seperti ini. Oke. Kebetulan tadi itu niatnya kita mau breakfast ke sini, tapi kebetulan lagi perbaikan ya restorannya, jadi kita gagal deh. Tapi udah ngeliat-ngeliat seperti ini sih lumayan. Kebetulan ini di sini rooftopnya ada daun-daun yang cukup cantik, jadi bisa buat spot foto kita ya. Oke, itu aja sih ya untuk review hotel ini. Ini lumayan karena letaknya itu nggak jauh dari pusat kota, kebetulan cukup dekat dengan kedutaan besar Turki di Jakarta. Oke, itu aja ya. Terima kasih udah bergabung. Terima kasih.